Jago anjir. Gila sih ya boy. Gak ada takut-takutnya nih bocil. Itu buang aja, buang. Buang aja enggak apa-apa. Ya. Buang aja, buang tadi. Ya, bukan yang julung-julung ya. Mantap. Pesan aja tau banyak kok. Ayo mana? Gua butuh 5 ekor aja, 5-6 ekor. Banyakan. Udang gak apa-apa, Bang? Jangan, udang gak usah. Ini udang nih. Tunggu. Buat di akuarium tanamannya minta dong gue cuy yang itu cuy. Nah ya, ya cabutnya pelan-pelan ya. Wih jago lo pakai tangan. Ini di ovni kalau. Gak apa-apa ya. Ya. Tuh lepas lah. Tunggu lepas ikan. Potong lawan. Makin banyak kan ini bang. Udah cukup. Wih mantap. Ikan apa cupang sawah. Buat di akuarium. Jangan pada kabur. Itu mah bukan ikan cupang ya, bukan. Iya tuh gede banget itu gila. Tuh. Nah. Sini. Ada kijing boy. Oh iya. Oh. Aduh. Ayo. Anjing. Ikannya. Tapi ini daunnya bersihin dulu, toh. Dibajir. Encer ikannya, bagus. Ya, ternyata ada horas. Ini, Ali. Ada nggak, Long? Ada geladak. Bubu. Paus kecil ya. Mabok.
guys, ini hasil tangkapan kita Trichopsis vitata. Nah, ikan ini menyerupai cupang sawah nih guys, tapi dari genus yang berbeda. Bisa dilihat dari ciri dasinya ya, dia masih keluarga sepat. Habitatnya banyak ditemui di sungai, di sawah, atau bahkan di tambak-tambak nih guys. Nah, ini kita review di kali berbeda karena saya nggak bawa soliter nih, jadi saya harus beli soliter dulu, kemudian baru bisa saya review. Oke guys, sebagian kita pelihara, sebagian kita rilis supaya menjaga populasinya di lingkungan. Oke.